Ya, fungsi kuadrat. Ya. Ketahui persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik 2,1 serta melalui titik 4,5. Ya, tanyakan grafik, ditanyakan fungsi kuadratnya. Ya, fungsi kuadratnya. Oke, sekarang kita panggil dulu persamaan apakah yang digunakan untuk membentuk fungsi kuadrat yang diketahui titik baliknya. Untuk membentuk fungsi kuadrat yang diketahui titik balik atau puncaknya, digunakan format y sama dengan a dikali kuadrat terhadap x min xp ditambah yp. Oke, xp, yp, ya, xp, yp itu merupakan koordinat titik balik atau puncak. Di soal ini diketahui xp, yp adalah 2,1, ya. 2,1. Ya, sekarang kita akan pergunakan ini dan substitusikan ini ke dalam. Oke, kita mulai. Y sama dengan A buka kurung X dikurang 2 dalam kurung kuadrat ditambah YP, yaitu ditambah 1. Ya, jadi kita telah menyiapkan, ya, format dari fungsi kuadrat. Selanjutnya dikatakan bahwa fungsi kuadrat melalui titik 4,5. Nah, koordinat ini kita substitusikan ke dalam untuk membantu menemukan nilai A-nya. Oke, kita mulai, ya. 5 sebagai Y. 5 sama dengan A buka kurung. Dan 4, ya, sebagai X-nya masuk ke dalam sini. 4 dikurang 2. Dikuadratkan semua ditambah 1. Oke, kita olah selanjutnya. 5 sama dengan 4 kurang 2 adalah 2, dikuadratkan menjadi 4, sehingga 4A, ya, ditambah 1. Segera pindah ruas, plus 1 ini ke ruas kiri menjadi min 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4A, ya, 4A sama dengan 4. Nah, kita berhasil menemukan nilai A, yaitu 4 bagi 4, 1. Selanjutnya, substitusikan nilai A ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang sudah siap ini, ya. Oke, kita mulai. Y sama dengan A-nya adalah 1, ya, dikalikan X kurang 2 dalam kurung kuadrat, ya, ditambah 1. Lalu setelah 1 kalikan ke bentuk ini pun harus dijabarkan, ya. Inilah hasil penjabaran dari X min 2 dikuadratkan, ya. Akhirnya 4 tambah 1. 4 tambah 1 menghasilkan fungsi kuadrat yang telah lengkap, yaitu berbunyi Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 5. Oke, selesai.